ada angin lah. Imam Sak Masjid Negara, okay, ujung dia kena, ke mana pun kena, kena ada sauh. Ada sauh lah. Ada sauh. Ujung ni dengan ujung sana lah nanti. So ada sauh ni. Okay, lepas tu ambil dua ni. Ni masuk dia ni. Tu. Okay, hang cempung ni pi sampai ujung tu. Tali ni tinggal tang ni. Okay. Lepas bawa api. Cempung ni. Okay, tengok arah angin dah. Rungkai kan tali kita nak main layang. Nah, kita. Boleh buat. Okay, ya, darah. Kita buka balik sana. Main sat betul hilang sekejap, ada sekejap tak ada lagi. Dia tadi aku ikat tadi dia berat sebelah. Okey tadi yang pendek kena tambah angin lagi. Ya, okay. Mana ada sangat lah. Boleh pakai wheel ni juga. Ini yang kita mau ni. Angin pun tak apa ada pun dia. Dia naik tu. Dia naik menyecuk. Kalau ada tali ya. Panjang sikit. Panjang sikit. Nanti bulan 4 kalau aku jadi pi main festival Cina, beli di sana. Di Cina ratus. Bukan puluh lah. Tali ribu bang. Kalau di England punya. Tali baik punya lah. Dia boleh 1000 pound, 500 pound. Ui, sikit bang. Angin pun main lah. Kita main ni, tak cia-cia lah kita main ni. Imam Sak. Aduh, Masya Allah. Nak apa buka mulut? Angin tak main? Ha? Angin tak main? Mudah-mudahan. Sini biar, biar apa, lus. Dia nak sangkut belah-belah bawah tak apa. Sementara ni cukup lah banyak ni. Lepas. Okay, masuk balik. Masuk balik lah. Okay,
Okey. Ha, seorang lepas depan, aku pegang belakang. Lepas. Okay. Hang lepas. Ha. Okey, buka mulut dia. Dia turun bawah, nampak? Ha. Sebab angin tak cukup. Angin tak cukup, jadi dia turun bawah lah. Dia tak kembang lagi. Ha. Patutnya dia ada dua cakok kan? Ha. Cakok atas kena pergi belakang lagi. Okey, okey. So ada waktu hangpa betul itu, kalau tak ada waktu tunggu angin kuat. Hmm. Tapi tak apa, test dulu. Permulaan, permulaan. Ha. Duduk kuai main lah, pelan-pelan lah. Ha. Yang penting atas tak kacau lah. Yalah. Okey tu. Okey ni layang-layang angkasawan diterbangkan dengan menggunakan pilot Malaysia tu, yang di hujung tu kita panggil pilot. Pilot ni tugasnya adalah mengangkat layang-layang seperti layang-layang angkasawan ni. Apabila pilot ni angkat, jadi layang-layang ni akan terangkat, kemudian angin akan isi dalam layang-layang yang di bawah ni sikit-sikit-sikit. Kemudian dia akan jadi seperti angkasawan lah. Apabila angin dia diisi, dia akan jadi seperti angkasawan yang sedang terbang. Okey. Okey, kita tengok angin pelan-pelan dia datang. Angkasawan kita pun tengah mengembung lah, mengembungkan dirinya. Okey. Janji pilot kita steady. Tengok. Hampir jadilah angkasawan ni. Sekarang angkasawan kurus lah. Kurus pasal tak ada angin lagi. Dia tak cukup makan lagi ni. Okey, tengok tu jadi je tu. Kau steady lah kan. Kau nampak macam angkasawan sedang berada di angkasa. Gravity tak ada kan.